Iki sih mbak masak apa toh? Masak gaplek kali halu apa ini? Oh ini kan biar anu toh ajang tiwul. Pagi ini saya sedang berada di jalan perkampungan yang menghubungkan kampung Terabak dari kampung-kampung yang lain yang ada di desa ini. Ini jalannya tepat di pinggir sungai. Teman-teman, saya doakan semoga kalian tetap sehat, tetap dimudahkan segala urusannya, dan semoga juga tetap dilimpahkan rezeki yang banyak. Ini saya akan menuju ke kampung Terabak. Untuk itu, simak selengkapnya, sehingga ini menghibur untuk teman-teman dan para penonton juga saya pribadi. Selamat menyaksikan. Dibarengi dengan cuaca pagi yang cerah indah, kampung ini sangat indah sekali. Ini posko untuk menjaga situasi ini supaya aman terkendali. Rumah-rumahnya berada di sebelah kanan, karena ini di sebelah kiri sudah sungai atau kali. Di sini tidak begitu banyak rumah penduduk, karena memang ini perkampungan di kaki pegunungan. Di sana ada pegunungan dan ini adalah kakinya, kaki pegunungan. Rumah-rumahnya tertata rapi. Pagarnya ada pagar hidup, ada bunga-bungaan dan karang kidrinya serba hijau mempesona. Rada dina. Niki sih mbak masak apa toh? Masak gaplek kali halu apa ini? Oh niki nembe anu toh ajang tiwul. Nggih. Nggih. Kene iki nembe geneming, mbak. Kene iki dereng mateng toh? Dereng. Nggih. Nah, kucinge mbah le kali api-api dan telak pawonan. Nggih, monggo jenengan to. Alah, kula pun nek mbah pangapunten kathah kok kucing apa. Sampo lawu ini kominga jatah indah sekali mbak niki kampungnya saat niki kalau pangkling saya itu enggak dianggu saya itu ini sih mbak apa kegiatan ini enggak oh alah enggak 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 engg